Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau modif truknya nih, yang kemarin, sama ganti kepalanya nih. Kita custom langsung. Kita ganti yang ini. Kita cari yang mahal. Kita cari yang mahal semua. Paling bawah, bodo amat. Yang penting keren. Wih, keren nih. Bentar, ya. Jadi mana ya? Ini juga keren. Keren nih. Ini nih. Wah, yang ini aja dah. Kita putihnya ganti yang merah, merahnya ganti ke putih. Kita tebelin kuningnya, kita tebelin. Wah, keren nih. Kita taruh ini. Jelek sih, kasih yang ini sih jelek, serius. Kok masih ada gitu? Nah, pakai klakson nih biar kenceng suaranya. Ini dah biar paket, biar satu paket. Kita gaji, ini kok nggak bisa ya, gak jelas tuh gaji. Aduh, kita nggak jelas mau modifnya gimana. Satu, udah tuh. Nah, keren nih. Ntar sih. Oh, sama ya. Ini apa? Oh, jelek. Kasih gituan jelek, guys. Kasih ginian bagus enggak sih? Jelek-jelek. Oh. Dudukannya. Pakai itu aja bawaan. Nih. Nah. Kayak paling mahal lah. Kita cari yang paling mahal. Nah, merah. Nah, kita cari yang paling mahal. Nah, ini kah? Kania, man, Kania, we, Kania, Volvo, Kania, terus, Kania ini. Nah, keren nih. Kasih ininya warnanya merah, putih ya. Oh iya, warna merah. Yang paling mahal, bannya belum. Ini putih, depannya merah, belakangnya putih, biar merah putih, guys. Udah sih ya, itu doang sih. Apa ini? Kita modif dalamnya. Mana nggak muncul? Oh iya. Nah, kita kasih yang merah. Ini apa dah? Merah ya. Kasih empat-empatnya. Apa ini? Mobil-mobilan. Kita kasih mobil-mobilan. Di bawah, bawah sama atas dah. Udahkah? Udah, ini doang. Konfir. Ini guys, hasilnya kayak gini guys.
Oke guys, sekian dulu videonya untuk modif truknya. Nantikan video selanjutnya guys. Video selanjutnya guys. Oke.